Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Hernan Hari ini saya sudah ada di Salte atau bekas stasi, Salto Besole ya teman-teman ya Jadi dilihat ya bekas-bekas pekerjaan yang ada di sini, kebetulan ini Masih ada beberapa Masih ada sisa-sisanya sebelum dibersihkan Bener ya teman-teman ya Lumayan ini untuk bisa untuk dokumentasi Setelah before dan after ya teman-teman ya Kemarin kayak pas video pertama saya Yang kemarin kan masih bentuk gerbong TTW ya teman-teman ya, kalau sekarang sudah ber, sudah seperti ya sudah hancur ya teman-teman ya sudah dirujak sudah dibersihkan seperti apa ikuti ya video kami kali ini sampai selesai oh, nah. oke teman-teman jadi inilah kondisi terkini di stasiun atau eh, stasiun halte Besoli ya teman-teman ya gerbong-gerbong uh, TTW sudah dirujak habis di sini bisa dilihat sudah hancur ya teman-teman ya waktu itu sudah ada yang di sini itu sebelumnya ini ini yang ini tuh bekas yang ditarik dari dekat jembatan teman-teman ya jadi ini tuh yang ditarik dari dekat jembatan ke tarik ke sini dan juga ada yang ditarik sampai ke arah sana nah itu seperti itu jadi ditarik ya teman-teman ya kemana ya nih bekasnya masih ada jadi ditarik pakai ekskavator bukan dengan lokomotif karena memang jalurnya tidak siap untuk dilalui oleh lokomotif-lokomotif yang besar ya teman-teman ya bisa dilihat ya teman-teman ya. Mantap pokoknya. Oke, kan coba kita lihat ke sana. Oke, teman-teman, jadi inilah bekas-bekas uh, sisa pengrojatan S Gerbong TTW ya. Nih, sudah seperti ini ya. Ini ada ekskavatornya masih ada di sini. Nih. Ini bekas GT 3064 ya. Jadi ini tuh kemarin adalah gerbong-gerbong TTW yang ada di sebelah sana, diseret ke sini ya teman-teman ya. Dan dirujatnya di sini. Nah yang pertanyaan saya itu yang tadi itu di Bandung Kidul tadi itu, itu bagaimana nanti caranya? Kalau oh, di sini tanahnya agak lapang, jadi lebih enak untuk dirujat ya teman-teman ya. Ini nggak tahu kalau naik atas aman nggak? Oh bisa dilihat ya teman-teman ya, bersih ya jalurnya relnya juga sudah kelihatan kemarin waktu pertama kali saya ke sini ke Harta Bosole video saya sebelumnya masih banyak ya gerbang-gerbang TTW di sini sekarang sudah bersih banget ini aman sih kalau buat naik ke atas coba Tuh. sudah bersih ya teman-teman ya -teman Oh di sebelah sana itu yang ke arah Bandung Kidul tadi ya teman-teman jembatan tadi ya bersih ditarik ke sini semua ini sekarang sudah bersih ini eskavatornya masih di sini nanti kemungkinan dulu juga ada truk satu truk yang standby mungkin kemungkinan akan dinaikkan seperti itu cukup aman ini uh sama angkat kuburnya teman-teman saya Mas Hafiz dan Mas Farhan enggak tahu itu ngapain Yarin aja jadi inilah sisa-sisa uh, sisa -sisa atau selesainya perujatan di area besole ya teman-teman ya kemungkinan besar nanti malam atau besok mungkin ini akan diangkut dimasukkan ke truk sini nih truknya sudah standby untuk dibawa ya nggak tahu kemana seperti itu ya jadi waktu itu memang kemarin prosesnya itu ditarik ke arah sana Beberapa gerbang TTW Untuk memudahkan dan mempercepat uh, ya teman-teman ya Kelihatan banget ya teman-teman ya Sudah bersih Sudah Benar-benar sudah menunjukkan progres reaktivasi yang sesungguhnya Kalau <tuh> gerbang-gerbang seperti ini memang sudah tidak mungkin layak dipakai juga sih Mau buat apa <tuh -tuh. Karena buki buginya menggunakan bugi lama Pada sekarang sudah bersih tinggal diangkut aja sih bekas bekas gerbong-gerbong ttw ini coba kita akan jalan ke sana ini kemarin juga digeser ke sini ya teman-teman ya ini sisa-sisa pengerujatan yang ada di daerah halte besole menariknya pakai skavator bukan pakai lokomotif seperti itu bisa dilihat ya kanan kiri bekas bekas gerbong ttw yang ya sudah afkir ya teman-teman ya sudah tidak bisa dipakai lagi ini bekas per nih ini bekas per dari uh, gerbang TTW yang model kepang ya teman-teman ya bersih aman di sini oh sampai sana nah jauh <laughs> jadi di rujaknya itu dilas ya teman-teman ya dipotong-potong menjadi berbagai dari berbagai jadi berbagai bagian ya jadi ber bagian-bagian ya teman-teman ya supaya mudah untuk mengangkutnya teman-teman ya, ya soalnya kalau mau digeret ke stasiun kota pun juga sudah tidak mungkin lagi jadinya opsinya adalah di di tempat gitu Seperti itu oh sampai sana sih pokoknya bersih ya sekarang progres reaktivasi jalur kota Joglojo sampai seperti ini teman-teman ya progresnya sudah dibersihkan si pokoknya oke jadi kita akan coba lihat lebih dekat ya teman-teman tadi saya sempat geser motor dulu Nah ini, ini sisa-sisa pengrojatannya teman-teman. Ini gerbang-gerbang TTW yang sudah selesai direcat Ini ada roda kereta yang sudah selesai direcat Jadi titiknya sampai sini, nggak sampai sana. Gitu. ini roda kereta masih bagus. Kata ini masih bisa layak dipakai lagi nggak? Ini ada perkepangnya. Ini tulisannya itu TTW 200. Jadi waktu itu tuh dari data bosoris itu digeser ke sini ya teman-teman digeret dengan ekskavator untuk mempercepat perujatan ya teman-teman ya. Seperti itu. Ya, sekarang tinggal seperti ini aja. <tid> Tidak masalah, yang penting kita akan lihat before dan afternya. Sip. Kemarin sudah saya videokan sebelum ada perujatan dan sekarang sudah ini sudah seperti ini. Ini adalah proses-prosesnya perujatan tadi ya teman-teman. Sisa-sisa atau hasil dari perujatan seperti itu sudah siap diangkut ini ada bekas tabung rem ya ini. ini tabung rem jadi nanti akan diangkut ini teman-teman diangkut gunakan satu truk itu ya tapi kemungkinan nanti truknya akan tambah lagi kalau itu mungkin sudah full nanti akan tambah lagi truk atau pengangkutan besi-besi ini ya teman-teman besi-besi tua ini mungkin yang masih bisa di -ngano, dipakai mungkin akan dipakai nantinya dilebur digunakan untuk yang lain seperti itu roda-roda kereta kayak gitu kan juga masih bisa mungkin bisa dipakai diperbaiki di inka atau bagaimana ini, ini atapnya ya uh, atap TTW ya, tinggal kita menunggu nanti prosesnya yang di arah di daerah Bandung Kidul ya teman-teman ya tinggal di sana Progresnya seperti apa nanti? Kalau yang di sini sih mudah untuk perhutjatannya. Soalnya tempatnya agak landai, tidak seperti yang di Bandung kita tadi yang agak curam ya, teman-teman ya. Mungkin akan sedikit menyulitkan untuk perujatan seperti itu. Karena yang seperti ini kan gampang ini. Dataran juga di daerah permukiman masyarakat. Gitu. Oke. Okay. ya mohon maaf ya teman-teman ya kemarin saya tidak bisa apa namanya memvideokan pas proses peleburannya atau perujatannya karena memang saya ada kesibukan di Jogja harus kerja di Jogja ada pekerjaan yang harus diselesaikan di Jogja jadi saya tidak bisa uh, mengupdate progresnya ya. ya. inilah yang bisa saya videokan adalah sisa atau hasil dari perujatan itu proses perujatan gerbong-gerbong TTW XTTW semen balas, dan lain-lain ya si pokoknya Oke teman-teman jadi itulah Kondisi terkini di halte Besole ya teman-teman ya Per tanggal 25 Juni 2023 Sudah bisa kita lihat Progresnya sudah hancur semua Gabung TTW nya Sudah siap diangkut Ya seperti inilah Gabung-gabung sisa-sisa gerbong TTW yang masih ada di sekitaran halte Besole sudah siap untuk diangkut ya teman-teman karena truk belakang sudah siap untuk mengangkut bekas-bekas pengerujatan -bekas dari gerbong-gerbong TTW yang ada di sini. jadi nah. lihat ya, tinggal diangkut saja. Mungkin hari besok tanggal 26 atau tanggal 27 nanti akan diangkut ya teman-temannya pas hari kerja seperti itu. Ini saya ditemani oleh Mas Aryo Youtuber pasti teman-teman sudah tahu lah, Youtuber yang tidak asing lagi buat kita semua panetan. <laughs> Sip. Oke, okay. uh, mungkin sekian dulu video kami hari ini uh, tentang progres reaktivasi jalur Kota Yogyakarta per tanggal 25 Juni 2023 ya, teman-teman ya. Di Excel Besole Sudah ya, bersih. Oke. Okay. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.